Oke selamat datang kembali di Amin Channel Rekan-rekan kita sekarang mau review unit FL235JW Alhamdulillah PT Putra Fajar Jaya Mandiri baru kedatangan tamu Dengan panjang keseluruhan 11950 Tukar seri di 9740 atau 9750 ya, Kita bisa lihat untuk tampilan luarnya Ya, logo Hino Series 500 nya sudah menggunakan emblem. Begitu pula dengan logo Hinonya lebih besar, mencerminkan karakter dari unit itu sendiri. Dilapisi krom. Bumper plastik. Ya, bempernya masih plastik. Nah, ini juga untuk uh, Hinonya tulisan Hino nya logonya itu sudah emblem ya. Kalau tadinya kan stiker. Ya, headlamp ini masih vitem dan fog lamp ya masih menggunakan bolham sen juga sama untuk ukuran roda sudah menggunakan merek gajah tunggal bannya ukuran 1100 per 20 16 play rating dengan 10 baut roda ya, ini untuk sistem suspensinya ya, kita sekarang sudah ada di dalam kabin unit FL235 bisa dilihat untuk tampilan interiornya semua dominan berwarna hitam terlihat elegan dan mewah ya untuk kursi penumpang sudah dilengkapi dengan seat belt 3 titik masing-masing tipe kabin dengan sleeper day kabin jadi ada ruang tambahan di belakang dilengkapi dengan matras untuk istirahat driver ya bisa dilihat cukup luas kabinnya ya door trimnya masih menggunakan plastik untuk joknya juga sudah cukup bagus untuk kualitas kulitnya. Kita bisa lihat belum dilengkapi dengan AC, hanya ada blower angin. Setirnya sudah power steering tilt dan telescopic. Handlenya bersih berwarna hitam juga. Ya ini sudah ada armrest dan asbak. Ini handle untuk driver naik dan turun. Untuk jendela masih menggunakan engkel ya Itu ada saklar fog lamp dan untuk cuk mengatur putaran mesin Setirnya sudah power steering Dengan 7684 cc, 260 PS Nah untuk setelan setirnya ada di sebelah kiri bawah Bisa dilihat, dinaik turunkan, disesuaikan dengan postur daripada driver itu sendiri Ini sebelah kiri untuk wiper tuasnya yang sebelah kanan untuk headlamp, fog lamp dan juga sen. Fog lamp terpisah di bawah dekat kunci kontak ya. Nah, ini panel untuk AC bisa blower sementara sih masih menggunakan angin, blower angin tapi cukup dingin. Apabila mau diinstalasi AC kita bisa bantu. Oke. Untuk yang sun visor sudah dilengkapi. Ya, sun visornya untuk driver saja, yang penumpang belum ada agar tidak terlihat silau di siang hari nah ini layout untuk kamera mundur ya nanti kita akan lihat rekan-rekan kamera mundurnya ada di belakang seperempat tampilannya apabila nanti dalam posisi mundur akan tampil di belakang di side mirror ya. tampilan belakangnya maksud saya nah entertainnya sudah menggunakan cvc, usb, mp3, mp4 cd dan dvd cukup baik 6 percepatan dengan satu gigi mundur tipe transmisinya M009DD ya nah ini ada rem parkir cukup baik untuk kualitas dari bahan kulit joknya sebelum kita keluar kita lihat dulu untuk ada tambahan dari ATPM untuk spion uh, ini ya spion cembung nah, itu untuk posisi blind spot yang tidak terlihat oleh driver saat mengoperasionalkan unit ini posisi depan dan ini spion kanannya cukup luas tampilannya cukup baik baik kita akan keluar kita ulas mengenai kaki-kakinya suspensi dan juga ban nah ini suspensi Live spring dilengkapi dengan shockbreaker tambahan agar lebih nyaman. Ini snorkel posisi apa lebih tinggi, lebih sporty ya modelnya? Karena kalau udara di atas kan lebih baik, dilengkapi dengan das indikator untuk mengecek daripada kualitas filter solar. Ya, ini instalasi untuk rem unit ini sudah full air brake, ini tabung untuk rem anginnya dilengkapi dengan rem bantuan exhaust brake 6 silinder 7684 cc 260 PS ya. Yeah. common rail ECU nah, ini ada stiker untuk pemasangan karoseri posisinya uh, eh, harus sesuai dengan kick frame tidak boleh ada pengelasan dan lubang-lubang ini agak banyak ini tidak mengurangi daripada sifat kekuatan frame itu sendiri, malah mempermudah pemasangan karoseri nantinya. Nah ini apabila unit pengapian mati atau unit dalam kondisi mesin mati akan terkunci otomatis. Kita bisa buka baut ini ya, 14 atau 17 untuk nantinya apabila mau diderek. Jadi roda belakang bisa berputar. Bisa dilihat gardannya cukup besar dengan perbandingan gigi akhir 58 ya Di instalasi remnya untuk rem belakang full air brake jadi tidak ada uh, minyak rem lagi ya tidak menggunakan minyak rem lagi atau minyak hidrolik 10 ban untuk FL260JW ini tronton 6 kali 2 dengan tambahan satu ban cadangan kita lihat untuk suspensi belakangnya laminated spring atau spring tambahan shock packer ya di belakang shock packernya ada lebih nyaman gunanya untuk lebih nyaman bantingannya Kita bisa lihat panjang cukup panjang unit ini terpanjang di kelasnya ya nah ini untuk lampu mundur masih menggunakan bolham dan ini kamera mundurnya yang tadi di dalam kabin saya kita sudah lihat di side mirror atau spion belakang nanti tampilannya layoutnya di sana ketebalan frame nya 8 mm kurang lebih tidak dilengkapi dengan lakop karena sifat dari frame Hino sudah cukup baik cukup kuat cukup tangguh ya unit ini kecepatan maksimal di 95 km per jam daya tanjaknya cukup baik akselerasi juga cukup baik nah ini untuk tankinya kapasitas tankinya kapasitas 200 liter ya sudah dilengkapi dengan full filter untuk menyaring kotoran dari bahan bakar B20 ataupun B30. Tidak usah khawatir untuk tangkinya sudah berkualitas dilengkapi dengan nikel. Nah, ini untuk pengapiannya, akinya. 12 volt 100 ampere. Nah, ini tuas untuk menjungkitkan kabin bisa ditarik dulu. Nanti ada panduannya bisa baca di buku panduan atau stiker yang tertera di kabin ini oli power steering nah, itu stikernya ada di sini jadi rekan-rekan driver apabila ingin menjungkitkan kabin dibaca dulu manual booknya atau stiker yang ada yang tercantum di unit atau di kabin nah ini stiker untuk setelah posisi kabin dijungkitkan baik kita sudah cukup mengulas sedikit singkat ya karena saya yakin rekan-rekan juga sudah banyak yang mengetahui spesifikasi dari unit Hino FL260JW. Ya, bisa kita lihat tampilan eksterior luarnya cukup gagah sekali, rekan-rekan. Apabila kalian rasa video kami bermanfaat, silahkan di share, like, komen, dan juga subscribe yang belum subscribe, agar supaya kita lebih semangat buat vlognya nih di Amin Channel yang sudah subscribe, yang sudah meluangkan waktu dan atensinya untuk menonton video kami sampai habis. Terima kasih banyak seduluran, rekan-rekan semua, semoga kita semua selalu diberkahi dalam setiap usahanya oleh Allah Subhanahu wa taala.